Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Salam jemaat Tuhan yang kekasih. Salam. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dua Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini, Dua Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini, saya akan baca judul perikopnya. Naaman disembuhkan, 1, 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan Tuannya. Dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema. Tema kita apa? Belum disebutkan Pak Pendeta. Tema kita apa? Tidak ada kebetulan di dalam hidup ini. Amin. Semua setuju dengan ini? Tidak ada kebetulan di dalam hidup ini. Semua setuju? Tidak ada kebetulan di dalam hidup ini. Walaupun seringkali, kadang-kadang kalimat yang keluar dari mulut kita, kebetulan, kebetulan, kebetulan. Betul ya? Tapi sebenarnya, Alkitab tidak pernah memberikan potensi sedikitpun kepada kata kebetulan di dalam providensia Allah bagi kita. Di dalam pemeliharaan Allah bagi kita. Tidak ada titik yang namanya kebetulan. Karena istilah kebetulan adalah sesuatu yang menunjukkan kepada hidup yang tidak ada rencananya. Hidup yang tidak ada tujuannya. Tiba-tiba hidup ini acak, kemudian muncul sesuatu. Betul ya? Dan sesuatu yang muncul itu, kita katakan sebagai sesuatu kebetulan. Tapi kita memahami bahwa seluruh perjalanan hidup kita sudah ditata oleh Tuhan. Maka kalau sudah ditata oleh Tuhan, tidak ada kebetulan di dalam hidup ini. Pertanyaan saya adalah, apakah kemenangan bangsa Aram terhadap bangsa Israel adalah sebuah kebetulan? Kemenangan bangsa Aram kepada bangsa Israel adalah sebuah kebetulan? Kalau sebuah kebetulan, pertanyaannya, apakah Allah Israel adalah Allah yang pernah kalah? Pertanyaan-pertanyaan saya membingungkan. Apakah kemenangan bangsa Arab terhadap bangsa Israel sebuah kebetulan? Jawabannya tidak. Mengapa? Kalau sebuah kebetulan, pertanyaannya muncul, apakah Allah Israel, Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, adalah Allah yang pernah kalah di dalam setiap perjalanan bangsa Israel? Jawabannya tidak. Tapi kalau jawabannya tidak, mengapa bangsa Israel kalah? Jangan lupa bahwa bangsa Israel kalah itu bukan karena Allah Israel itu adalah Allah yang lemah. Tetapi ada kalimat yang indah di sana. Ayat yang pertama di sana dikatakan, sebab oleh dia, bagian B, bagian akhir, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada apa? Orang Arab. Jadi di sini kita melihat, yang memberikan kemenangan bagi orang Arab itu siapa? Tuhan sendiri. Dan Tuhan di sini ditulis dengan huruf apa? Huruf besar. Jangan lupa istilah kalau T Tuhan itu ditulis dengan T besar, U besar, AH besar, A besar, N besar, itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Maha besar. Itu menunjukkan kepada Yahweh. Yahweh itu adalah nama diri Allah.
Musa pernah bertanya kepada Tuhan, kalau engkau mengutus aku ke Mesir, dan bangsa Israel bertanya padaku, siapa namamu? Maka apa kata Tuhan pada Musa? Ehyer, Asher, Ehyer. Itu bukan bahasa Madura. Bahasa Ibrani. Aku adalah aku. Aku yang dulu ada, sekarang ada, selamanya ada, mengutus kamu kepada Israel. Dan istilah aku di sana ditulis dengan kata Ehyer yang sebenarnya ada dari akar kata Yahweh. Dan dalam bahasa Yunani, kata aku dipakai ego emi. Istilah ego emi artinya apa? Tidak ada yang sama denganku. Aku adalah aku. Dan tidak ada satupun yang menandingi aku. Maka ketika dia katakan, Tuhan menyerahkan. Dan kata Tuhan itu ditulis dengan huruf besar dalam bahasa Indonesia. Itu menunjukkan kepada drama diri Allah. Itu menunjukkan pada Allah yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Aku yang berdaulat menyerahkan Israel ke dalam tangan Arab. Jadi orang bukan orang Arab yang hebat. Bukan tentara dan perwira yang hebat. Bukan karena raja yang hebat. Tapi aku Allah yang menyerahkan Israel ke dalam tangan Arab. Artinya, kalau Tuhan melakukan sesuatu, berarti bukan Tuhan melakukan tanpa makna. Tapi Tuhan pasti melakukan ada maknanya. Amin itu. Mari kita boleh melihat. Akibat karena kekalahan itu, apa yang terjadi? Kita boleh sungguh lagi melihat. Bahwa akhirnya ada tawanan. Ada tawanan yang dibawa ke Arab. Dan di tengah-tengah tawanan itu, ada seorang anak kecil. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mulai menangkap poin di sini, bahwa hidup ini bukan kebetulan, tetapi semuanya dalam kedaulatan Allah, semua dalam rancangan Allah. Maka kalau sesuatu terjadi bagi kita dan itu bukan karena kesalahan kita, maka ingatlah bahwa ada Tuhan punya rencana di sana, ada tangan Tuhan di atasnya. Ini menjadi bagian yang pertama. Maka hidup ini, sadar atau tidak, dalam hidup ini ada bagian keputusan yang kita ambil, betul? Dan keputusan itu bisa benar dan bisa salah. Tapi dalam hidup ini ada bagian-bagian yang bukan karena keputusan kita. Pertanyaan saya, apakah Naaman menginginkan dia mengalami sakit kusta? Apakah Naaman menginginkan dia mengalami sakit kusta? Apakah sakit kusta adalah pilihan Naaman? Yang kedua, apakah menjadi tawanan di Arab adalah pilihan anak kecil ini? Anak kecil ini tidak tahu menahu mengenai sebuah peperangan. Tetapi dia mengalami akibat daripada sebuah peperangan, kekalahan daripada peperangan. Dan dia ditawan dan dibawa ke Arab. Jadi ini bukan keputusan dia. Ini bukan karena kesalahan dia. Tetapi apa yang terjadi? Ini terjadi oleh karena Allah sendiri menyerahkan orang Israel ke Mesir. Artinya apa? Allah yang berdaulat. Dan Allah bukan hanya berdaulat bagi orang yang percaya, tapi bagi orang yang tidak percaya pun Allah bisa berdaulat. Dalam saya mengajarkan tentang predestinasi, saya bicara tentang dua pemilihan. Pemilihan untuk diselamatkan, tapi pemilihan untuk sebuah tugas. Pemilihan untuk sebuah keselamatan itu bukan karena keputusan kita, tapi itu oleh karena anugerah Tuhan, betul? Dan kalau Allah sudah memilih, pasti Allah menyelamatkan. Karena penentuan itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Tapi saya mau katakan buat kita, kalau Allah memilih kita hanya untuk sebuah tugas, belum tentu kita diselamatkan. Artinya apa? Allah bisa pakai siapa saja untuk memperluas kerajaan Allah. Allah bisa pakai siapa saja untuk menundukkan kedaulatannya. Allah bisa pakai Kores, raja Persia yang tidak mengenal Tuhan, untuk mengembalikan orang Israel ke Yerusalem. Allah bisa pakai Salomo, tapi akhir hidupnya bagaimana dengan Salomo? Dia hidup dalam penyembahan berhala. Allah bisa pakai Saul yang tidak punya kasih terhadap Daud, padahal Daud sudah menunjukkan bagaimana kuasanya yang hebat. Bahkan Allah juga bisa pakai bangsa Kastim untuk menghantam kerajaan Yahudi. Kalau saudara dan saya belajar tentang kitab Habakuk, dan di sana orang Israel mulai belajar bahwa Allah berdaulat atas bangsa kafir. Yang bangsa Kastim itu disebut dengan bangsa berdoser. Apa artinya?
Kemanapun dia pergi, dia akan sapu rata. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan bangsa Kastim. Tapi Allah membangkitkan mereka untuk menghantam kerajaan Yahuda. Dan kerajaan Yahuda ini dihantam dan diizinkan untuk diporak-porandakan oleh bangsa Kastim. Supaya mereka kembali bergantung sama Tuhan. Karena orang Yahudi pada zaman Habakuk, mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan tanpa mempedulikan Tuhan. Allah berdaulat untuk membangkitkan bangsa Kastim. Artinya apa? Mari kita boleh belajar hal yang penting di sini, bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Tapi mari kita boleh melihat, kalau Allah berdaulat untuk memakai kita, Allah berdaulat untuk mengerjakan kerajaannya, belum tentu kita diselamatkan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan, pasti dia akan memakai hidupnya untuk menjadi berkat. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih, kita melihat Tuhan menyerahkan kemenangan pada Naaman. Pada saat itu Naaman belum mengenal Tuhan. Artinya itu dalam kedaulatan Tuhan. Maka kalau kita melihat hidup ini bukan kebetulan, maka kita melihat setiap perjalanan hidup kita di dalam kedaulatan Tuhan. Maka ketika kita mengalami sebuah pergumulan dan kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan, ingat, itu di dalam rencana Tuhan. Ada lagu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Siapa menetapkan langkah kita? Tuhan, betul? Kalau Tuhan menetapkan langkah kita, dia berdaulat atas kita, maka tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Kalau tidak ada kebetulan dalam hidup ini, maka seharusnya tidak ada sungguh-sungguh dalam hidup ini. Betul? Kalau tidak ada kebetulan dalam hidup ini, maka tidak ada kekecewaan dalam hidup ini. Kalau tidak ada kebetulan dalam hidup ini, maka seharusnya tidak ada tawar hati dalam hidup ini. Karena mata kita tetap memandang seluruh hidup saya yang mengasihi Tuhan tetap dalam kedaulatan Tuhan. Kalau dalam kedaulatan Tuhan, Roma 8 ayat 28 mengatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja, itu bahasa Yunani-nya synergos atau sinergi. Artinya Tuhan bisa pakai segala sesuatu. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan rencananya, betul? Untuk mewujudkan rencananya. Maka saat ini mari kita boleh melihat, kalau ada kita mengalami sebuah pergumulan, bukan karena pilihan kita, maka kita harus melihat itu dalam kedaulatan Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang mengalami pergumulan. Seperti saya, ketika Tuhan panggil papa saya waktu kelas 2 SMA, saya sulit sekali untuk bangkit. Kenapa? Karena saya berpikir, saya punya panggilan dari kelas 5 SD untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan yang mendukung saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan adalah papa saya. Tapi ketika Tuhan panggil papa saya berontak sama Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, Engkau tidak adil kepadaku. Satu-satunya yang menjadi panutan, satu-satunya yang mendorong saya, satu-satunya yang menjadi teladan buat saya untuk bisa terus berdiri untuk menggumuli panggilan sebagai hamba Tuhan adalah papa saya. Tapi ketika Engkau memanggil papa saya, otomatis di sana bukti bahwa Engkau tidak menginginkan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi saya menyimpulkan hidup saya bahwa saya lebih tahu hidup saya daripada Tuhan tahu hidup saya. Oleh karena apa? Ada kejadian yang saya alami. Dan akhirnya saya mulai tidak lagi ikut dalam persekutuan doa. Saya tidak lagi ikut di dalam kebaktian-kebaktian pemuda. Saya mengundurkan diri dari gereja. Dan apa yang terjadi? Saya hidup dalam minum mabuk. Saya hidup dalam ngerokok yang satu hari bisa satu bungkus loaf itu bisa sehabis. Bahkan di mana ada pesta di situ saya ada. Dan tempat saya tiap-tiap hari itu di got. Tahu got ya? Parit. Iya, di parit. Kenapa? Karena saya kecewa sama Tuhan. Mengapa saya kecewa sama Tuhan? Karena saya melihat sepertinya Tuhan salah. Tapi ketika saya mengalami keuntungan, saya melihat itu adalah sebuah kebetulan. Maka di sini, mari kita boleh melihat, kalau kita mengalami keuntungan, kita melihat itu kebetulan. Tapi ketika kita mengalami pergumulan, kita bilang Tuhan yang salah. Yang benarnya apa ini? Tapi saudaraku, mari kita boleh melihat. Ketika dalam perjalanan hidup saya, akhirnya saya mengerti apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Papa saya, seringkali saya ulang, papa saya tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan sekolah teologi atau sekolah teologi di luar Nusa Tenggara Timur. Di luar salah satu sekolah teologi yang ada di Kupang.
Karena bagi konsep papa saya, di luar sekolah teologi itu semuanya sesat adanya. Di luar gereja gemit itu semuanya sesat adanya. Itu konsep yang terjadi. Dan mungkin saja saya melihat ini salah satu cara pandang yang besar. Dan akhirnya selesai SMA, om dan tante saya dari Batu Malang, mereka berlibur dan akhirnya membawa saya untuk boleh melanjutkan studi. Sebenarnya kerinduan saya pada awalnya untuk melanjutkan studi di Batu Malang. Tapi setelah tes, saya mendapatkan surat penerimaan. Ternyata saya diterima di STT Ati Anjuran. Pada saat itu pun saya kecewa sama Tuhan. Kenapa? Yang saya gumuli adalah STT 3. Tapi mengapa Tuhan bawa saya ke STT Ati? Dalam konsep pada zaman itu, waktu saya tes itu, orang yang pintar pasti ada di Batu Malang, STT 3. Orang yang nilainya pas di tengah, itu pasti di Tanjung Enim. Dan orang yang nilainya di bawah, itu pasti di STT Ati. Jadi saya menganggap saya adalah buangan. Saya menganggap saya orang paling bodoh. Padahal saya sudah berjuang. Dan saya katakan, Tuhan, apa ini? Tuhan, saya mau di sini, tapi kenapa engkau mau saya di sana? Saya tidak melihat kedaulatan Tuhan di sana. Tapi apa yang terjadi? Pada selesai studi, baru saya mengerti Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Ternyata STT Ati adalah sekolah yang didirikan oleh Pendeta Atsui. Dan sebagian besar alumni STT Ati itu punya koneksi dengan gereja-gereja yang ada di Jepang, secara khusus G3. Dan akhirnya saya boleh ada di sini karena rencana Tuhan. Kalau saya tidak melihat ini dalam rangka yang besar, saya akan hidup dalam kekecewaan demi kekecewaan. Dan saya tidak mampu melihat tangan Tuhan yang berdaulat atas saya. Dan setiap kali saya berjalan, kalau keberhasilan itu kebetulan, kalau kesengsaraan saya salahkan Tuhan. Saya hidup terus akan seperti itu. Tapi ketika saya melihat hidup ini bukan kebetulan, saya melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Kekalahan Israel adalah sebuah kedaulatan Tuhan. Kekalahan Israel adalah sebuah rencana Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat? Tuhan melalui kekalahan ini, anak kecil ini dibawa ke Arab. Dan apa yang terjadi? Anak ini hidup dalam dendam? Apakah anak ini hidup dalam kebencian? Tidak, bukan? Apakah anak ini hidup dalam kekecewaan pada Tuhan? Apakah anak ini hidup dalam kekecewaan terhadap imannya pada Tuhan? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena anak ini mampu melihat ada tangan Tuhan yang berdaulat dalam hidupnya walaupun dia kecil. Yang pertama, kita melihat di sini bahwa anak ini adalah anak yang sungguh memegang iman yang kokoh. Mengapa? Karena walaupun dia ada di tengah-tengah kehidupan yang mayoritas tidak kenal Tuhan, tapi di tengah-tengah itu dia tetap menyatakan imannya. Amin itu. Mengapa saya katakan menyatakan imannya? Ketika dia tahu Tuhan yang Naaman itu mengalami sakit kusta, dia berdiri dan dia berkata, jika Tuhan pergi ke Israel, di sana ada hamba Allah, di sana dia pasti sembuh. Tentu, kata tentu di situ sebenarnya diterjemahkan lebih tepatnya adalah pasti sembuh. Pertanyaan saya, mengapa proklamasi iman itu muncul? Oleh karena anak ini punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Anak ini punya pengenalan akan kuasa Tuhan. Anak ini meyakini kuasa Tuhan. Maka dengan demikian dia memproklamirkan imannya. Orang bisa memproklamirkan imannya di tengah-tengah komunitas apapun juga adalah orang-orang yang mampu melihat tangan Tuhan berdaulat dalam hidupnya. Maka apa? Kekecewaan tidak pernah memenuhi hati dan pikirannya. Kebimbangan tidak memenuhi hati dan pikirannya. Bahkan tawar hati tidak memenuhi hati dan pikirannya. Kalau semuanya itu memenuhi hati dan pikirannya, dia tidak mampu melihat ada tindakan iman dalam setiap proses hidupnya. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami pergumulan, kalau kita mengalami tantangan, jangan sampai kita membenamkan diri kita di dalam tantangan itu dan tidak mampu melihat kuasa Tuhan di balik itu. Dan kita katakan, wah, aku gak bisa move on, aku gak bisa move on, aku gak move on. Iya, Tuhan. Kenapa? Banyak orang menjadikan masalah sebagai sebuah alasan untuk dia tidak bangkit. Padahal kita melihat, kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam hal yang susah sulit sekalipun, Allah turut bekerja di sana. Dan ada maksud Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Amin. Karena Allah berdaulat di sana. Oleh sebab itu, saya mau bawakan ini untuk kita supaya boleh melihat
Kita tidak boleh dikalahkan oleh tantangan. Kita tidak boleh dikalahkan oleh pengalaman-pengalaman yang kelihatannya pahit. Kalau kita melihat tangan Tuhan di sana dengan iman kita, maka saya percaya di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti itu pun, iman kita akan terus bercahaya. Akan terus bercahaya. Dan kita bisa memproklamirkan itu dalam kehidupan di mana kita berada. Maka menjadi orang percaya, Tuhan tidak pernah menghilangkan tantangan dalam hidup kita. Menjadi orang percaya, Tuhan tidak pernah menghilangkan pergumulan dalam hidup kita. Walaupun kita tidak suka dengan pergumulan. Yang suka dengan pergumulan, angkat tangan. Saya mau berdoa hari ini supaya kita punya banyak pergumulan. Betul ya? Suka atau tidak, mau atau tidak, siap atau tidak, Tuhan tidak pernah mau membuat hidup kita ini tidak ada pergumulan. Tuhan bisa apa tidak? Tuhan bisa angkat itu. Tapi mengapa Tuhan tidak angkat itu? Karena di tengah-tengah pergumulan terbukti kualitas iman kita. Saya mau katakan begini. Ruth memproklamirkan imannya, percaya kepada Allah yang dipercaya oleh Naomi. Itu ketika apa? Bukan ketika dia dalam kondisi kesenangan, betul? Bukan ketika dia hidup di dalam hidup yang tanpa pergumulan. Tapi di tengah-tengah hidup yang ada di titik paling bawah. Di mana Elimelek mati, Mahlon dan Kilion mati. Kemudian tidak ada lagi pengharapan di sana. Bahkan Naomi mengatakan, aku mau kembali ke Bethlehem. Dan ketika sampai di Bethlehem, Naomi mengatakan apa? Jangan panggil aku Naomi. Naomi itu artinya apa? Ada tahu artinya? Nggak tahu juga arti nama Naomi. Naomi itu artinya kesenangan. Tetapi di tengah-tengah itu dia katakan apa? Jangan panggil aku Naomi. Tapi panggillah aku siapa? Mara. Mara artinya apa? Mara artinya apa? Nggak tahu. Mara itu pahit. Artinya apa? Aku hidup penuh dengan kepahitan. Tapi di tengah-tengah kepahitan itu, Naomi mengatakan pada Ruth, Ruth, Orpa, pulang kembali ke bangsamu. Pulang kembali ke negerimu. Kalian tidak punya pengharapan bersama dengan saya. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah titik tidak ada pengharapan. Allah berdaulat di sana. Ada seorang yang menyatakan iman yang luar biasa. Ruth berdiri tegak. Orpa pulang. Ruth berdiri tegak. Dan Ruth berkata, kemanapun engkau pergi, aku akan mengikutimu. Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsaku. Ini iman yang sejati. Iman yang bersuara bukan hanya di tengah-tengah kesenangan yang hidup. Tapi iman yang besar itu akan berseru ketika kita berada di tengah-tengah pergumulan. Maka dengan demikian, kalau engkau mengalami pergumulan, biarlah mata imanmu bercahaya dan engkau membuktikan kemuliaan imanmu. Dan lewat imanmu, engkau bangkit dalam seluruh kegalauanmu. Dan engkau boleh berkata, aku tahu semua kepahitan aku boleh alami. Semua pergumulan aku boleh alami. Tapi aku tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka tidak kebetulan dalam hidup ini, aku mengalami semua ini. Semua dalam rancangan Tuhan. Amin itu. Maka orang seperti ini, orang mampu mengucap syukur dalam hidup ini. Orang yang hanya melihat, tidak mampu melihat karya Tuhan dan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah bersyukur dalam hidup ini. Dan hidupnya hanya penuh dengan sungut-sungut. Dan orang yang sungut-sungut adalah orang yang terlalu mengasihi diri. Dan orang yang terlalu mengasihi diri adalah orang yang tidak mampu melihat potensi yang ada dalam dirinya. Saya ulangi kalimat ini. Orang yang terlalu bersungut-sungut dan mengasihi diri adalah orang yang tidak mampu melihat potensi dalam hidupnya. Dan dia tidak mampu menggali potensi dalam hidupnya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Dia mengatakan apa? Dalam mendidik anak-anaknya, dia tidak akan pernah memberikan kesempatan untuk anak-anak itu manja. Mengapa? Karena kalau apa yang diinginkan oleh anak-anaknya dikasih, maka anak-anak itu tidak pernah menggali potensi diri. Maka seorang tua akan merebut hak daripada anak itu. Hak apa? Hak berjuang di dalam hidup ini. Sehingga ketika dia mengalami tantangan, dia boleh fight oleh karena disuruh punya pengalaman berjuang di dalam hidupnya. Amin itu. Maka saudaraku, mungkin saudara mengalami pergumulan di tengah-tengah keluarga. Saudara mengatakan berkata, saudara menatap Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa engkau menciptakan aku seperti ini? Kenapa aku lahir di tengah-tengah keluarga?
ke broken home? Kenapa aku kurang kasih sayang dari papa? Kenapa aku kurang kasih sayang dari mama? Kenapa kelihatannya kakak-kakakku menghina aku? Kenapa aku mengalami hidup yang lebih banyak pahit daripada manisnya? Tapi saudaraku, kalau saudara melihat semua ini dalam rencana Tuhan, saudara dan saya akan berkata sebagaimana Yusuf berkata, kamu boleh merekarekakan yang jahat buat aku, tapi Allah merekarekakan yang baik buat aku. Amin itu? Karena di dalam tangan Tuhan tidak pernah ada kecelakaan. Di dalam tangan Tuhan tidak pernah ada kehancuran. Di dalam tangan Tuhan tidak pernah ada kepahitan. Tapi Tuhan akan rangkum semuanya menjadi sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Maka tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Katakan kepada samping kiri kananmu, tidak ada kebetulan dalam hidupmu. Katakan sungguh-sungguh, tidak ada kebetulan, bilang. Maka dengan demikian, Allah berdaulat atas hidup ini. Maka pakailah segala sesuatu sebagai kesempatan. Pakailah segala sesuatu sebagai kesempatan, ya, sebagai kesempatan untuk membuktikan iman kita. Membuktikan iman kita. Membuktikan iman kita bukan hanya diukur dengan mujizat. Membuktikan iman kita bukan hanya diukur dengan kesenangan. Saya doa berkat-berkat terus saja, tidak. Tapi membuktikan iman kita ketika kita ada dalam titik kritis sekalipun, kita mampu melihat tangan Tuhan bekerja di sana. Amin itu. Iya, maka bagi mereka yang mungkin saat ini diputusin oleh kekasih. Kalau ini semua mata bersinar. Diputusin oleh kekasih. Ya, ingat, bukan saudara yang putusin. Bukan saudara yang putusin. Tapi dia yang putusin kita. Ya, padahal apa? Dia putusin kita karena kita setia sama Tuhan. Kita malam minggu sebenarnya mau latihan. Sebenarnya kita harus latihan. Nggak di sini, tapi di tempat lain. Tiba-tiba dia harus maksa kita. Nggak usah latihan, nggak usah latihan, nggak usah latihan. Kita dulu jalanlah. Kemana? Kemana sajalah. Nah, gitu ya. Dan gara-gara kita tidak ikut sama dia, dia putusin kita. Harus dia. Jangan akhirnya nggak datang ke latihan, nggak ada pengalaman pelayan seperti itu ya. Ya. Tapi jangan sampai kita mengorbankan pelayanan hanya karena itu kemudian kita kurung diri. Langsung kita bilang, Tuhan, 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 dialah seorang yang ada dalam diriku. Hanya dia, hanya dia, hanya dia. Ya. Akhirnya apa? Kita bilang, bukan Tuhan lagi, tapi hanya dia. Dan akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Tapi ketika dia putusin kita karena Tuhan, pandang dia dan katakan, tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Ya, Tuhan sedang merancang yang terbaik buat saya. Bahkan lebih hebat lagi daripada kamu. Ya, tapi bukan berarti ini putus ganti ya. Ada yang bilang begini, Pak, satu boleh berlari, satu boleh meninggalkanku, tetapi 1000 akan muncul di depanku. Mati kan? Itu mas Salomo. Iya tuh, jangan ikut jejak Salomo. Iya. Ya, cinta itu seharusnya tidak bisa dibalik. Karena cinta itu butuh adanya. Ya? Maka kalau dibagi itu sakit. Betul ya? Dan sakitnya di mana? Sakitnya sedih. Pendeta aja ditertawain. Ya, pertama dia. Ya, jadi di sini kita boleh melihat satu hal yang indah. Kalau kita mengerti tema ini, tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Semua langkah hidup kita dalam kedaulatan Tuhan. Kalau kita mampu melihat kedaulatan Tuhan, iman kita bersinar di tengah-tengah kegelapan sekalipun. Iman kita bersinar di tengah-tengah pergumulan sekalipun. Iman kita bersinar di tengah-tengah ketidakpengharapan sekalipun. Karena kita tahu, kita tidak berjalan sendirian. Tuhan bersama dengan kita. Amin itu ya. Hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini. Tidak hanya iman kita bersinar di tengah-tengah pergumulan. Ketika kita mampu melihat tangan Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Maka hal yang kedua yang kita lihat di sini. Anak ini. Dia tidak kecewa sama Tuhan karena dia menjadi tawanan. Dia tidak kecewa sama Tuhan karena dia menjadi seorang budak. Dia tidak kecewa sama Tuhan karena bangsanya kalah. Tetapi, dia mampu bersaksi di tengah-tengah kekelaman hidup sekalipun. Jadi yang kedua, dalam kita bilang kita punya iman. Tapi kalau iman itu tidak dinyatakan, maka iman itu tidak pernah menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin itu. Tapi anak ini punya iman. Iman kepada Yahweh. Iman kepada Tuhan. Dan dia punya keyakinan. Tidak ada Allah yang sama dengan Tuhan yang dia percaya. Tapi setelah itu, dia mulai menyaksikan tentang Tuhan yang dia imani itu.
Kepada siapa? Kepada istri daripada Naaman. Kulihat kuasa kesaksian ini. Dia mulai daripada istri daripada Naaman. Istri daripada Naaman mengatakan pada Naaman. Naaman mengatakan pada raja. Coba saudara dan saya bayangkan. Apalah seorang anak kecil? Betul? Dia budak. Tawanan, budak, pelayan. Wanita lagi. Bagi orang kalangan pada zaman itu tidak masuk hitungan. Tapi satu hal yang indah, mari kita boleh belajar. Walaupun dia kecil, dia budak, dia pelayan, dia tawanan perang. Tapi ketika dia menyatakan imannya dan Allah berdaulat di baliknya, walaupun dia kecil, tapi kuasa kesaksiannya itu besar. Amin, gitu ya? Kuasa kesaksian itu besar. Sehingga jangan sampai saudara berkata begini, Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta, aku nggak bisa bersaksi. Anak kami. Yang ketiga. Itu namanya Aristea Alden. Aristea itu sebenarnya kami ambil dari kata, dari nama Aristoteles. Itu filsuf. Dia baru-baru ikut kegiatan undokai di sekolahnya. Namun sebelum pertandingan, mereka rensu ya, mereka latihan dulu. Dan yang diikuti, salah satu kegiatan yang diikuti adalah lari, kakeko ya, lari ya. Ketika rensu beberapa kali, dia larinya nomor 4, juara 4. Saya kurang tahu dari berapa orang. Kalau G3 Osaka, juara 1 dari belakang. Siapa dulu pendetanya? Nah, gitu ya. Dia rensu juara 4 terus. Tapi ketika pertandingan undokai, saya dengan ibunya, kami kaget. Karena badannya begitu agak mulai saingan dengan papanya. Ternyata ketika start, lari, dia juara 1. Juara 1, kami heran. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya dengan ibunya dan juga Alden dan juga Ansel, anak keempat, di dalam mobil, saya iseng tanya sama dia, Alden, karena nomor 1 larinya kencang dia, nomor 4 larinya kencang dia, juara 1, dia bilang dia juara 1, betul juara 1. Tapi nomor 3 kami tanya, Alden, kenapa kamu bisa menang? Emangnya waktu rensu itu kamu menang? Latihan itu kamu menang juara 1? Enggak, juara 4. Juara 4 katanya, juara 4 katanya. Tapi kenapa hari ini kamu menang? Alden doa ada mong katanya. Alden berdoa. Ketika dia bilang Alden berdoa, saya kaget. Kami tidak pernah mengajar. Tetapi ada satu kesaksian. Dan dia sampaikan itu kepada kami. Artinya apa? Di tengah-tengah kekalahan. Tapi ketika dia melihat kemenangan. Dia mengalami kemenangan. Dia lihat itu tangan Tuhan bekerja. Karena doa adalah tempat yang bergantung sama Tuhan. Saya bersaksi seperti ini. Bukan karena siapa papanya dulu. Bukan itu maksudnya. Bukan siapa dulu mamanya. Tetapi siapa dulu Tuhannya. Amin. Amin. Maka dia mau memperlamirkan imannya. Di tengah-tengah kondisi yang dia alami. Dan dia tahu hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Dan dia berseru kepada Tuhan. Kita melihat ada kesaksian yang muncul daripada proklamasi iman. Daripada seorang anak kecil yang mungkin disepelekan, yang mungkin tidak diperhitungkan, yang mungkin tidak menjadi perhatian khusus. Tapi anak ini tetap punya iman yang luar biasa. Dan iman itu dibuktikan dengan sebuah kesaksian. Pertanyaan saya buat saudara saat ini. Apakah semua kita beriman sama Tuhan Yesus? Amin? Kok ragu? Pasti Bapak punya pertanyaan di balik itu. Ya. Apakah semua kita beriman pada Tuhan Yesus? Apakah kita beriman pada Tuhan Yesus? Semua setuju ya? Ragu ya? Biasanya Bapak pasti ada pertanyaan di balik itu deh. Kalau kita beriman pada Tuhan, pertanyaan saya, apakah setiap kesempatan bersama dengan Tuhan itu, kita sudah saksikan pada orang lain apa belum? Tuhan memberikan iman bagi kita, bukan hanya untuk kita. Tapi iman itu harus disaksikan. Kita harus menyaksikan pada banyak orang. Sehingga dengan demikian, banyak orang boleh sungguh mengenal Tuhan. Pakailah setiap kesempatan hidup adalah kesempatan bersaksi. Karena kita belum tahu besok kita masih hidup apa tidak. Saudara ada bukan karena kebetulan.
Saudara ada untuk bekerja sebagai seorang trainee, itu bukan kebetulan. Saudara menjadi seorang perawat, itu bukan karena kebetulan. Saudara menjadi seorang yang belajar di Jepang, bukan karena kebetulan. Saudara bekerja di Jepang, bukan karena kebetulan. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Dan di dalam kedaulatan Tuhan, Allah mau supaya kita mewujudkan rencananya. Dan salah satu caranya, yaitu kita memproklamirkan iman kita kepada dunia Jepang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga dengan demikian, banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Jangan terlalu mengasihi diri. Kenapa? Kita hidup bukan hanya untuk survive. Tapi kita hidup untuk menjadi berkat. Amin itu ya? Yeah. Kalau kita hanya hidup untuk survive, kita tidak beda dengan ciptaan yang lain. Iya. Binatang yang lain. Cari makan supaya apa? Di survive. Betul? Kita hidup untuk lebih daripada survive. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kita dicipta untuk mewujudkan rencana Allah. Dan kita memahami tujuan manusia dicipta untuk menikmati Allah dan mempermuliakan Allah. Bagaimana mempermuliakan Allah? Kita harus menyatakan iman kita melalui setiap kesaksian yang boleh sungguh kita alami bersama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, waktu tahun 2011, saya pulang ke Indonesia. Dan saya pernah singgah di Surabaya. Ketika saya turun dari bis, ada beberapa becak yang sudah menyambut saya di Tanjung Perak. Periuk di Jakarta ya, Tanjung Perak. Karena turun di sana, dekat jalan itu. Kemudian saya tanya, kalau saya dari sini ke Ikan Gurami, jalan Ikan Gurami, kira-kira bayarnya berapa? Dia bilang, bayarnya 7.500. Saya bilang, boleh tawar enggak? 5.000 saja. Kemudian dia bilang, jauh di sana loh. Saya bilang, wah, Ikan Gurami, jalan Ikan Gurami kan kelihatan di sini. Dia bilang, iya, matahari juga kelihatan, Pak. Happy tadi loh. Matahari juga kelihatan. Akhirnya mengalah saya naik. Ketika saya naik, kemudian dia tanya, sampean dari mana tanya? Kemudian saya bilang, saya dari Jakarta. Sampean kerja apa? Kemudian saya bilang, saya pendeta. Pendeta! Pendeta pasti kaya, toh, katanya. Kemudian saya bilang, kenapa? Karena di Surabaya ini, gereja-gereja itu besar-besar. Dan pendeta-pendeta itu pakai mobil-mobil mewah. Kemudian saya bilang, kalau saya kaya, tidak naik ke beca kau, saya bilang. Kemudian, jalan-jalan, kemudian saya tanya sama dia. Kamu sudah berapa tahun menarik becak ini? Dia kasih tahu bla bla bla. Kemudian saya tanya sama dia. Kamu tahu apa pekerjaan pendeta? Kamu tahu apa pekerjaan pendeta? Dia bilang, yang itu toh? Yang Yesus Kristus itu toh? Dia bilang begitu. Iya. Yang punya Alkitab toh? Angel itu katanya. Saya bilang, dari mana kau tahu? Ya saya tahu toh, katanya begitu. Kemudian saya tanya sama dia, kamu tahu Yesus Kristus itu siapa? Jawabnya, Yesus Kristus itu yang mati kemudian bangkit. Itu jawabannya. Saya tahu, saya tambah penasaran. Kemudian, kamu tahu kenapa dia bangkit? Ya dia Allah lah, katanya. Dia bilang begitu. Dia teologisnya hebat dibanding dengan saya. Iya. Akhirnya apa? Saya mau menginjili dia, menginjili saya. Kemudian saya bilang sama dia, kamu tahu dia Allah? Iya. Iya, dia mati bangkit. Tapi yang saya percaya mati dan bangkit, katanya. Kemudian saya bilang, kamu percaya sama dia? Dia diam. Kamu percaya sama dia? Maulah, katanya. Senang saya ini. Ini sudah ini, jiwa ini dalam hati saya ini. Mati dia ini, jiwa ini. Akhirnya, kamu mau sungguh-sungguh percaya? Mau saya berdoa supaya kamu percaya? Sudah mau dekat. Kemudian, saya mau percaya gak? Kamu percaya gak? Saya loncat turun dari becaknya. Kamu mau percaya sama dia? Kemudian bilang, saya mau. Tapi, kalau saya jadi kaya, katanya. Waduh, kalau begitu saya gak jamin lah itu.
jadi dia mau percaya Tuhan tapi jadi kaya. Saya gak jamin apakah dia percaya Tuhan itu bisa kaya apa tidak. Jangan sampai saya bilang iya, kemudian dia jadi kecewa sama Tuhan, betul? Akhirnya saya bilang, oke, kalau begitu saya hanya berdoa buat kamu. Silakan kamu percaya atau tidak. Tapi saya mau supaya engkau boleh sungguh menerima Yesus Kristus yang adalah Tuhan berdasarkan pengakuan kamu. Dan akhirnya dia pergi, dan sampai sekarang saya tidak tahu di mana dia. Tapi saya melihat kesempatan adalah kesempatan untuk bersaksi. Kalau saya naik taksi, adalah kesempatan di mana saya juga bersaksi. Ketika saya melihat supir ini, saya mulai tanya sama dia, "Bang, ngomong-ngomong dulu, buat saya tanya, seandainya kalau sebentar ini, sambil nyetir, kemudian tabrakan mati bagaimana?" "Aduh Pak, jangan ngomong begitulah Pak." Sampai kacamatanya juga jatuh, gitu kan? "Jangan ngomong begitulah Pak, jangan ngomong begitulah Pak." Kemudian saya bilang sama dia, "Mati kan kita gak tahu. Kapan kita mati kita gak tahu. Di mana kita mati gak tahu. Cara bagaimana kita mati kita gak tahu. Jadi seharusnya setiap detik adalah kesempatan kita mempersiapkan diri untuk mati. Tetapi bagi iman saya sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus, mati adalah keuntungan." "Huh, bisa begitu?" Nah itu kesempatan di mana kita bersaksi. Maka mari kita boleh melihat setiap kesempatan adalah kesempatan kita bersaksi. Amin. Bersaksi landasan iman kita percaya pada Kristus. Dan anak ini sudah melakukannya bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.